ke channel YouTube aku, Summer Scene. Hari ini aku akan bikin satu menu yang gampang dan bahannya nggak perlu banyak-banyak. Yang penting kalian di rumah punya stok mie kering atau mie lidi gitu, atau mau mie gepeng juga boleh, yang penting yang kering. Terus nanti tinggal dibikin jadi satu menu yang enak banget nih, seperti gini. Nah, mau tahu cara bikinnya? Yuk kita sama-sama simak ya. Kita siapkan mangkok, lalu masukkan kecap asin, minyak wijen, cabai bubuk, lalu sedikit totole, penyedap jamur ya, lalu merica, sedikit kecap manis, lalu ini peanut butter atau saus kacang. Lalu ini sashimi paste atau paste ini wijen paste ya. Kalau nggak ada boleh di skip aja. Lalu kita aduk rata. Ini kemudian kita panaskan air untuk merebus mie. Kita tutup biar cepat mendidih. Nah, ini mie-nya terserah kalian punya stok apa aja boleh. Setelah matang, kita angkat ya, tiriskan. Lalu kita masukkan ke mangkok bumbu yang sudah kita siapkan tadi. Kita aduk rata. Beri sedikit abon vegan atau vegetarian dan sedikit taburan biji wijen. Oke, sudah jadi mie kita yang enak. Yummy. Selesai sudah, mie kita sudah jadi mie saus kacang atau mie peanut butter. Jadi tadi aku ada tambahkan itu ya, apa namanya, sashimi sauce atau saus apa, wijen. Tapi kalau kalian nggak punya atau di Indo susah carinya, kalian boleh skip aja, pakai saus kacang aja udah enak kok, kayak skippy gitu ya. Terus ada minyak wijen juga, jadi dia wangi banget. Jadi untuk tingkat asin manisnya atau pedesnya terserah kalian ya. Kalau nggak mau pedes ya jangan dikasih bubuk cabai. Tapi kalau aku sih suka pedes, jadi aku kasih bubuk cabai gitu, jadi enak banget. Terus kalau kalian mau asin, mungkin boleh ditambahkan sedikit garam biar lebih asin ya. Jadi sekarang waktunya kita cicip-cicip. Nah, biasanya kalau untuk yang begini ini, aku suka makannya dikasih ini, siwit. Jadi enak. Ditambahin siwit. Nah, ini gitu. Rumput laut ya. Jadi enak banget dia. Nah, sekarang kita makan dulu. Kita coba dulu ya. Enak banget. Ini kalian wajib coba ya. Soalnya gampang dibuatnya, daripada makan mie instan terus, sekali-sekali kita bikin sendiri dong, berkreasi. Udah bahannya nggak terlalu banyak, gampang cara masaknya, kayak masak Indomie aja, dan rasanya enak lagi. Oke, aku lanjut makan dulu. Terima kasih udah nonton, terima kasih support aku. Ingat ya, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Ada yang mau ditanyakan boleh di komennya aku aja. Tungguin video menu masakan aku berikutnya atau petualangan-petualangan seru aku yang berikutnya. See you! Thanks for watching ya teman-teman. Ingat subscribe, like, share, dan tekan bell notification-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.